ya nak. Ibu hampir aja bikin kamu celaka. Dan di awal trailer kalian bisa melihatnya Tias yang masih berada di rumah sakit. Tetapi tentu saja Tias bersyukur bayi di dalam kandungannya selamat. Hampir aja ibu kehilangan kamu. Kamu harus kuat ya. Cuma kamu yang ibu punya sekarang nak. Sementara itu terlihat Gino yang dengan setia menemani Tias. Tentu saja Gino tuh merasa gimana gitu ya, mendengar kata-kata Tias yang sangat menyedihkan. Bagus. Kemudian di tempat berbeda terlihat Hani yang lagi mengintip Dean. Ya sekarang ini Dean lagi minum jamu kuat. Jamu itu akan bereaksi cepat dan akan buat kamu jadi liar, Mas. Malam ini akan menjadi malam terindah. Dean benar-benar Dean itu gak menyadari kalau minuman yang dia minum itu sudah diberi sesuatu oleh Hani. Layaknya malam pertama pengantin untuk kamu dan aku, Mas. Dan kalian bisa lihat ya betapa senangnya Hani karena rencananya berhasil. Ya sebentar lagi dia akan segera menikmati malam yang menyenangkan. Mundur kamu lah keker. Kita mulai semuanya dari awal. Sementara itu terlihat ya di rumah sakit ternyata ada Kobra. Di sini Kobra bertarung dengan Gino. Sepertinya Kobra itu gak suka banget Gino mendekati Tias terus. Pas sebentar lagi juga kamu akan bercerai dari Dean. Dan aku akan terima kamu. Kemudian ketika Gino sedang bersama Tias, di sini Gino itu berkata-kata sesuatu hal yang serius kepada Tias. Oh, bisa kok deh. Bisa menganggap anak ini akan seperti anak aku nantinya. Dan Gino berkata kepada Tias kalau dia mau menjadi ayah dari bayi yang sekarang ini sedang dikandung Tias. Sama seperti Dean yang bikin Aura tuh seperti anaknya sendiri. Dan Gino ini malah keceplosan ya, dia mengatakan sama seperti Dean yang menyayangi Aura seperti anaknya sendiri. Mendengar itu tentu saja Tias pun kaget. Ani, akhirnya setelah sekian lama, aku bisa merasakan kehangatan cinta kamu lagi. Kemudian adegan kembali kepada Dean dan juga Hani. Betapa kagetnya Dean ketika terbangun, di sampingnya sudah ada Hani. Kamu hebat semalam, Mas. Dan semakin syok lagi ketika Hani mengatakan kalau semalam kamu hebat. Ya tentu saja kata-kata itu sangat mengagetkan Dean. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, benar-benar Hani keterlaluan. Karena pada akhirnya Dean berhasil terjebak oleh apa yang Hani lakukan. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.